kita serius untuk menyelesaikan. Masyarakat tidak perlu panik, rumah sakit nggak perlu panik. Ada BUMD kita juga akan membantu. Dan hari ini kita cek yang pertama sisi produktivitasnya. Jalan bagus, ini butuh dukungan dari PLN. Karena bahan dasarnya ini yang ngasih Gusti Allah ini. Bahan dasarnya dari Gusti Allah, disedot. Nah, penyedot ini butuh energi, ini dari listrik. Dan terima kasih dari PLN, Kementerian SDM membantu kita. Sehingga ini bisa menjadi pelanggan premium. Mudah-mudahan nanti ini akan membantu proses produksinya. Nah, sementara dengan kapasitas yang ada di Kendal ini, rasa-rasanya nggak akan cukup untuk mengcover seluruh Jawa Tengah. Dan dari Jawa Timur dan dari Jawa Barat sudah masuk. Kira-kira sudah bergerak antara 1 juta lebih lah. Mungkin sudah mendekati 1,5 juta. Ya. Ukurannya apa toh, Pak? Meter kubik ya, 1 sampai 1,5 juta meter kubik sudah masuk ke sini. Sehingga proses pengadaan, terus kemudian transportasi dan sebagainya, insya Allah mulai kita perbaiki. Dan tinggal rumah sakit kita harapkan untuk menghitung betul. Nah, dari pihak Samator sudah sangat terbuka komunikasinya. Tinggal kita, ya SOP-nya kita perbaiki lagi. Kita fitting pada kondisi kekinian. Kekiniannya itu adalah kondisi yang sifatnya darurat. Karena sifatnya darurat, maka kita harapkan semuanya juga berpikirnya ya harus inovatif, harus kreatif. Tidak boleh berpikir seperti kemarin gitu. Memang lain nunggu teko ya. Kemarin telepon teko. Begitu ini sekarang posisi meningkat pasti butuh manajemen yang lebih baik. Dan saya memastikan dari apa namanya pabriknya, suplainya bagus, termasuk bantuan dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Tapi seperti apa mekanismenya? Iya, kita berharap nanti akan bisa membantu melakukan perbaikan SOP-nya, termasuk kemudian memastikanlah ya dari hulunya, upstream-nya itu seperti apa kondisinya, bagus, cukup. Nah, delivery-nya ini kan tracking sistemnya juga diurun, dan kemudian perbaikan di sisi hilirnya, pemakainya, termasuk tadi hitung-hitungan bayarnya ya. Ini karena kebutuhannya cepat banget nih, turnover-nya cepat banget. Maka ya manajemen untuk itu juga mesti disiapkan. Maka semua mesti terbuka dan disiapkan. Ya kalau botol-botolnya kurang, mungkin tanya tambah ya harus beli, harus nambah. Sehingga kebutuhan yang dalam waktu beberapa hari ini rasa-rasanya masih meningkat, ya kegiatan ekstra itu mesti ditambah.